Pada pelepasan 519 atlet dan ofisial yang akan berkompetisi pada Pekan Olahraga Provinsi ke-22 tahun 2018, Bupati Muaro Jambi Masnah Busro menjanjikan uang senilai 10 juta rupiah dan pekerjaan sebagai honorer di pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bagi peraih medali emas. Senin pagi bertempat di ruang aula kantor Bupati Muaro Jambi, pemerintah kabupaten menggelar pelepasan kontingen Pekan Olahraga Provinsi ke-22 tahun 2018 yang digelar di Kota Jambi. 519 atlet Kabupaten Muaro Jambi akan mengikuti 25 cabang olahraga Porprov ke-22. Pada sambutannya, Masnah Busro mengatakan, saat ini Kabupaten Muaro Jambi belum memiliki sarana-prasarana olahraga yang memadai untuk penyelenggaraan event provinsi. Namun Masnah Busro optimis, para atlet Kabupaten Muaro Jambi dapat bertanding maksimal memperoleh kemenangan. Pada kesempatan ini, Masnah Busro menjanjikan uang senilai 10 juta rupiah dan pekerjaan sebagai honorer di pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bagi peraih medali emas. Pemda Muaro Jambi melepas Porprov Muaro Jambi yang akan berlaga di kota yang ke-22. Harapan kami mudah-mudahan Muaro Jambi mendapat juara, insya Allah. Bagi yang mendapat medali emas akan diberikan bonus untuk atlet-atlet Muaro Jambi. Muaro Jambi melepas 519 atlet dari berbagai cabang. Selamat berjuang, selamat bertanding untuk atlet Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.